Ketika menyelam, pernahkah kamu melihat biota laut ini di antara terumbu karang? Dari bentuknya membuat kita bertanya-tanya, tanaman laut apakah ini? Namun nyatanya, dia bukanlah tanaman, melainkan hewan laut. Feather star dikenal sebagai fosil hidup karena sudah ada sejak 300 juta tahun yang lalu. Hewan ini memiliki struktur tubuh yang unik. Dia juga masih berkerabat dengan bintang laut, bulu babi, dan timun laut. Feather star menggunakan water vascular system, yaitu sistem hidrolik yang diandalkan untuk bergerak dan mencari makan.